lagi di Ubud. Dan kata Nino dan Nadia tadi, kalau ada satu event music di Ubud yang emang happening banget di bulan Agustus ini ya, yaitu ada Ubud Village Jazz Festival 2017. Nah, di tahun kelimanya mengangkat satu tema, yaitu Beautiful Music or Beautiful Mind. Dan juga di sini line up-nya kece-kece banget, dari yang udah ternama internasional, lagi juga yang dalam negeri sendiri pun banyak. Dan semuanya bakal memeriahkan Ubud Jazz ini. Dan sekarang gue akan ngobrol santai bareng dengan satu basis yang keren banget dari dalam negeri. Dan malam ini pun dia akan perform bareng dengan bokapnya. Yep, jangan kemana-mana, follow gue yuk. Soundcheck. Sekarang sebelum dia perform, kita tarik dulu ke sini ya. Larry, hi. Halo. Interview yes. Kita? Boleh. Okay, here we go, Cubers, the one and only, Larry Likumahua. Halo, apa kabar? Kabar baik. Nah, ini kan gue berapa kali datang ke Ubud Village Jazz Festival kan? Apakah ini pertama kali nggak sih lu tampil? Pertama kali banget. Pertama kali langsung bareng bokap? Yes. Oke, ceritain dong nanti malam gimana tuh? Akan ada project seperti apa sih? Bakal performance-nya itu bakal gimana bareng bokap? Basically sih kita akan mainin beberapa lagu dari albumnya bokap yang udah rilis tahun 2014. Wow. Ada juga yang dari tahun 2012. Oke, genre-nya semuanya? Basically sih kalau bokap tuh biasanya emang mainstream ya. Jadi kita bilangnya mainstream jazz dalam artian berputar di antara bebop, swing, samba, pokoknya yang old school lah. Selain dari tampil di Ubud Village Jazz Festival ini, lu bakal punya proyek apa sih selanjutnya? Kebetulan sekarang lagi fokus ngerjain satu buah proyek namanya Rima. Itu bareng sama Ivan Saba, sama Ryan Valentinus, sama DJ Faith. Jadi gue mencoba ranah musik yang agak berbeda. Kalau selama ini lebih fokusnya di funk jazz, gitu. Sekarang nyobain yang bener-bener funk dan sama boogie. Jadi unsur jazznya malah gue kurangin banyak. Okay, thank you very much. Barry, dan good luck untuk performance nanti malam. Salam buat bokap. Siap. Oke. Okay. Itu tadi obrolan gue bareng dengan Barry Likumahua. Dan sekarang sambil nunggu performnya Barry, kita mau jalan-jalan nih di Ubud Village Jazz Festival. Karena di sini banyak banget stall-stall makanan dan minuman yang bisa dicobain. Apalagi katanya nih, satu tiket bisa dapat free flow untuk food, ada juga beverage. Jadi kita langsung aja muter-muter yuk. Nah, semuanya keren-keren banget. Tadi pun gue sempat nonton juga Barry Likumahua bareng dengan sang ayah ya di Barry Likumahua Jazz Connection. Kece parah sih. Nah, masih banyak keseruan lainnya di Bali. So, stay tune only on Q Wiggles.